Pasca Pesta Demokrasi 17 April 2019, yakni bertepatan pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, masing-masing kubu, dari kubu TKN atau BPN, mereka mendeklarasikan kemenangan mereka. Di mana kubu TKN, paslon cawapres-cawapres nomor 1, mereka mendeklarasikan kemenangan mereka berdasarkan quick count. Sedangkan paslon capres-cawapres yakni BPN nomor urut 2, mereka mendeklarasikan kemenangan mereka berdasarkan real count internal mereka. Berdasarkan dari deklarasi dua paslon capres-cawapres nomor urut 1 dan nomor 2 urut 2, saya pribadi jujur sangat merasa kebingungan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang harus dipercayai, mana yang harus tidak dipercayai. Bagaimana menurut teman-teman sekalian? Apakah perasaan seperti itu juga? Baik, kita lihat dulu video deklarasi kemenangan dari paslon capres-cawapres nomor 1. Tapi hari ini karena sudah mencapai hampir 100%, kami menyampaikan bahwa hasil quick count dari 12 lembaga survei menyatakan Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin mendapatkan persentase 54,5% dan Prabowo Sandi mendapatkan persentase 45,5%. Kita tahu semuanya bahwa yang namanya penghitungan quick count adalah cara penghitungan yang ilmiah, yang dari pengalaman pemilu yang lalu akurasinya 99%, hampir sama dengan perhitungan real account. Nah, itulah tadi video deklarasi kemenangan pasangan capres-cawapres nomor 1 berdasarkan pernyataan capres-cawapres nomor 1 bahwa quick count keakurannya itu hampir 99% sama dengan real count. Nah, bagaimana pendapat teman-teman sekalian mengenai hal tersebut? Kemudian kita simak lagi video deklarasi kemenangan BPN paslon capres-cawapres nomor urut 2. Pada hari ini saya Prabowo Subianto menyatakan bahwa saya dan saudara Sandiaga Salahuddin Uno mendeklarasikan kemenangan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2019-2024 berdasarkan perhitungan lebih dari 62%, perhitungan real count dan kemenangan ini kami deklarasikan secara lebih cepat karena kami punya bukti-bukti bahwa telah terjadi usaha-usaha dengan berbagai ragam kecurangan yang terus terjadi di berbagai desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan kota seluruh Indonesia. Itulah tadi video deklarasi kemenangan dari paslon capres nomor 2 atau BPN. Ada dua poin penting berdasarkan video deklarasi kemenangan kubu BPN. Pertama, itu adalah mereka mendeklarasikan kemenangan mereka sebanyak 60%. Kemudian menurut BPN atau paslon capres-cawapres nomor urut 2 itu banyak terjadi kecurangan. Bagaimana teman-teman mengenai hal tersebut? Berdasarkan dua deklarasi tersebut, tentu kita semua warga negara Indonesia pasti menjadi bingung mana yang benar, mana yang salah, apakah nomor urut 1 atau nomor urut 2. Tentu sangat bingung sekali. Kita tidak tahu yang benar, kita hanya tinggal bisa menunggu hasil keputusan dari KPU. Yang bisa kita harapkan di sini adalah tinggal KPU. Semoga KPU di sini bisa mengerjakan tugasnya dengan baik tanpa ada tekanan apapun. Kita hanya bisa berdoa semoga apapun nanti hasilnya itu yang terbaik.